Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memberikan cara sambung pucuk durian dari bonggol. Ini bonggolnya. Dan ini antesnya. Saya memakai 2 matun. Beli yang sedang, setelah itu kita sayat. Sayatan usahakan selurus mungkin agar nanti ketika disambung benar-benar rapat. Seperti ini. Selanjutnya kita sayat bonggolnya. Biasanya saya mengikat entres terlebih dahulu. Seperti ini dikarenakan bonggol ini licin, kamyunnya sangat banyak. Hal ini bertujuan agar entres tidak loncat. Seperti ini. Tinggal diikat. Keberhasilan sambung pucuk durian dari bonggol ini sangat besar ya. Setelah itu kita sungkup. Untuk sungkup boleh diikat ataupun tidak. Tujuannya adalah menjaga kelembaban entres. Kalau saya cukup seperti ini. Dan ini hasilnya. Sudah terubus, sudah tumbuh pucuk. Berarti sudah berhasil. Semoga bermanfaat. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.